Inilah empat remaja bejat yang tega memperkosa gadis 15 tahun warga Wonoasih Kota Probolinggo. Mereka adalah Asmari 20 tahun, Faisal Akbar 20 tahun, Bahul 19 tahun dan Selamat 22 tahun. Semuanya remaja pengangguran warga Leces Probolinggo. Keempatnya ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Probolinggo setelah polisi mendapat laporan dari korban. Sementara satu pelaku lain berhasil kabur saat digerebek. Para pelaku ini merupakan sahabat akrab dari korban. Mereka memperkosa korban secara bergantian di rumah kosong di sekitar Kecamatan Jorongan. Akibat perbuatannya, korban saat ini hamil 6 bulan. Kasatreskrim Polres Probolinggo, AKP Arianto menduga kelompok remaja ini sering menggelar pesta miras dan melihat video porno, sehingga terjadilah aksi pemerkosaan secara bergiliran. Kalau dilihat dari hasil deteksi kepada tersangka ini, semua tidak pernah terlibat dalam kasus perkara kriminal. Namun memang top recordnya 5 tersebut adalah kelompok gerombolannya anak-anak yang suka minuman keras. Yang ditangkap berapa orang kan? Sementara ada 4 orang, yang selanjutnya masih di PU. Dari tangan pelaku dan korban, polisi mengamankan celana dalam serta baju seragam korban putih-biru. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Farid Falevi, CTV.